So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini adalah tentang berapa skor UTBK untuk bisa masuk Bahasa dan Kebudayaan Korea di Universitas Indonesia. Namanya Michael, dari SMA 7 Tangerang Selatan. Alasan memilih BKK karena dulu sudah bisa membaca Hangul dan berminat menjadi interpreter. Dari awal 3 SMA. Mengingat sebuah quotes, kalau tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka harus menahan perihnya kebodohan. Mungkin rata-ratanya sekitar 630-an. Di sini dia juga bilang ada temennya yang rata-ratanya 649, tapi tidak lolos di SBMPTN. Lolosnya di SIMAK. Mungkin kalau bisa rajin-rajin latihan soal TPS, karena sepertinya TPS punya cukup pengaruh besar. Kata temen yang nilainya lebih besar dan gagal di SBMPTN, katanya nilai TPS-nya lebih kecil. Sepertinya yang lebih diperlihatkan nilai persubtesnya, karena hasil nilai UTBK sendiri wujudnya persubtes, bukan dalam bentuk rata-rata. Respon orang tua biasa saja, tapi teman-teman ikut heboh karena tahu BKK kuota diterimanya sangat sedikit. Tolong kalau mau milih BKK di SBMPTN, dipikirkan lagi. Karena satu kursi di BKK ada banyak harapan siswa yang ingin di BKK. Siswa SMA yang ingin mengetahui apa saja yang dipelajari di BKK UI, kalian bisa searching mata kuliahnya di Google. Semangat belajarnya!